Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Petani Litar Channel. Di video kali ini penyemprotan lagi di umur 56 HST dan kondisi daun seperti ini saat ini di umur 56 HST. Bisa teman-teman lihat kondisinya seperti ini. Dan ini mulai proses penyemprotan. Dan di hari ini fungi yang saya pakai tetap antrakol. Ini antrakol 3 sendok, trivia 1 sendok, sama nutrisi vitomik ini setengah tutup, dan perkatnya super glue satu tutup kecil. Dan di penyemprotan kali ini saya jeda untuk inseknya. Saya jeda satu kali. Jadi nanti penyemprotan berikutnya saya kasih insek. Di kali ini tidak saya kasih. Kondisinya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Dan itu dibantu dua orang untuk menyemprot. Bantu Mas Bayu sama Mas Santoso. Penyemprotnya seperti itu. Mas Bayu. Di umur 56 HST ini buah seperti ini. Ini kondisi buahnya. Bisa teman-teman lihat. Ini ada yang harus dibuang. Ada yang ketinggalan, soalnya kalau tidak dibuang mengalahkan yang ini, yang utama. Jadi biarpun besar, kalau di atas seperti ini harus dibuang biar tidak mengganggu proses pembesaran yang utama. Yang besar hampir 3 kilo itu juga seperti itu. Ini ada yang tak buang, soalnya buah di atas. Dan di umur 56 HST ini kondisi daun seperti itu, masih bagus. Bisa teman-teman lihat sampai sana itu. Ini alhamdulillah tidak hujan lagi, jadi saya jeda 3 hari sekali untuk penyemprotan.
rotanya seperti itu. Dan nanti sekitar 4 hari lagi ini saya buang semua daun yang bawah-bawah ini. Soalnya udah padat seperti itu. Nah, itu santosonya. Ini kotak. Nyemprotnya seperti itu, tetap diusahakan di bawah daun. Kalau yang atas daun enggak kena, enggak masalah. Seperti itu. Tetap diusahakan di bawah daun. Oke, sahabat tani. Jangan lupa mohon dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.